Salah satu pemilik toko Duta Bangunan mengakui dirinya belum mengetahui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro. Padahal pemerintah daerah telah mengeluarkan surat edaran tentang pembatasan kegiatan pemerintah, kemasyarakatan, dan keagamaan. Pemilik toko bangunan Ivan menjelaskan dirinya belum mengetahui adanya informasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro. Dijelaskannya bahwa sosialisasi PPKM Mikro belum tersentuh secara langsung di Kota Namlea. Diketahui bahwa PPKM Mikro hanya berlaku di Kota Ambon. Sampai saat ini, kita dari pihak toko pun belum mengetahui, bahkan surat edaran pun sampai sekarang pun belum sampai ke atau di toko sini. Ya. Ini untuk hal PPKM yang mungkin saya tahu itu berlaku di Ambon. Tapi kalau di Namlea pun belum ada informasi. Sementara pemerintah daerah Kabupaten Buru telah mengeluarkan surat edaran pemberitahuan pembatasan kegiatan pemerintah, kemasyarakatan, dan keagamaan tertanggal 8 Juni kemarin. Hingga saat ini pemerintah terus melakukan sosialisasi ke tingkat desa dan kecamatan. Dari Kabupaten Buru, Sofyan Muhammadiyah melaporkan.